gitu. Konon ceritanya di sini ada yang sering menjumpai harimau putih. Entah itu bagian dari penjaga makamnya Muyang Tuan sendiri atau siapa. Nanti kita coba mediumisasi dan kita tanya-tanya sosok harimau putih itu siapa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, tubuh mediator ini semuanya terpentengi, jasadnya rusuk mesuk terpentengi dari segala penyusup, semua jin setan siluman fasik dari sini radius 20 meter tidak bisa masuk, terkunci pakarnya berlapis-lapis, tidak bisa menembus, yang menembus langsung tendang saja. Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, harimau putih yang ada di sini, saya minta untuk berkenan hadir dan masuk ke tubuh mediator yang ada di depan saya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Bodas. Mong Bodas? Mong Bodas asli apa Mong Bodas tipuan? Asli, saya utusan dari Banten. Oh, berarti Mong Bodas ini asli utusan dari Sultan Hasanuddin yang sudah mengikutimu yang Said Syarif Ali dari Banten. Iya, betul sekali. Ini dari golongan apa Muyang? Dari golongan C. Umurnya sudah berapa Muyang? 1600 tahun. Berapa Muyang? 1600 tahun. 1600 tahun. Pertama kali Muyang Said Syarif Ali itu menginjakkan kakinya di sini tahun berapa Muyang? Ini Muyang Mong Bodas ini ada nama tidak? Tidak ada, dipanggilnya Mong Bodas saja. Oh, Mong Bodas saja. Jadi Muyang Mong Bodas ini yang ikut serta menjaga makam Buyang ini ya? Iya, betul sekali. Itu Mong Bodas itu, Muyang Mong Bodas itu apa selamanya akan di sini atau nanti akan kembali lagi? Akan kembali bila saatnya telah tiba. Saat apa maksudnya Muyang? Tidak perlu tahu. Ada saatnya saya akan kembali ke Banten, tapi masih lama. Maksudnya itu untuk satu sesuatu persiapan apa? Persiapan sangat besar itu apa Muyang? Mungkin kita di sini kan bisa juga ikut siap-siap. Semua keturunan Muyang Said Syarif Ali ini juga bisa ikut siap-siap. Ada persiapan perang besar. Itu ada akan ada perang besar. Ya, betul sekali. Itu perang gaib atau perang nyata Muyang? Perang gaib melawan bangsa iblis. Oh, jadi perang gaib melawan bangsa iblis. Iya, tetapi masih lama kalau dihitung dari hari ini. Tapi maksudnya secara nyatanya masih lama, tapi secara gaibnya apa sudah melakukan persiapan-persiapan begitu? Sudah mulai
persiapan. Tetapi saya belum dipanggil untuk datang ke sana. Iya, Moyang. Moyang Said Syarif Ali ini sekarang apa ada di sini atau lagi bertugas? Tidak ada. Beliau sedang bertugas. Iya. Jarang sekali beliau datang ke sini. Hanya waktu-waktu tertentu beliau berkunjung. Iya, Moyang. Banyak sekali tugas beliau. Beliau bertugas. Iya, iya. Itu rahasia Moyang ya? Iya, tidak bisa diceritakan. Moyang tahu dengan Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana? Iya, tahu. Itu yang Moyang lihat dari alam Moyang itu seperti apa sosok beliau? Oh, jadi beliau itu pemimpin di alam gaib dan penguasa. Iya, panutan bagi kami. Apa juga? Kami adalah pengikutnya. Oh, jadi semua pasukan Mong Bodas yang sudah bersama Prabu Siliwangi juga di bawah Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana. Iya, betul sekali. Bagi kami yang memeluk agama Islam, bagi mereka yang masih kafir, hanya sedikit yang tahu. Iya, Moyang. Bagi mereka yang masih kafir di alam jin takut ketika mendengar nama itu. Berarti semua jin siluman, jin fasik, siluman fasik iblis itu, mereka akan ketakutan mendengar nama Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana. Betul sekali. Bagi yang sudah sesepuhnya. Tapi kalau yang jin masih berumur jagung, tidak ada yang tahu dengan beliau. Oh, jadi jin-jin yang berumur jagung tidak terlalu peduli ya? Iya, karena mereka tidak tahu. Moyang Mong Bodas apa sekarang ini tetap melakukan pertapaan apa di sini? Iya. Jadi sambil menjaga sambil melakukan pertapaan juga ya? Iya, betul sekali. Iya. Tapi Moyang Mong Bodas itu masih termasuk muda juga ya? Iya. Apa yang pertama itu sudah kembali ke Banten? Iya, sudah berganti. Saya yang menggantikannya. Sejak kapan Moyang menggantikan Mong Bodas yang pertama? Belum lama kalau di alam gaib. Kalau di alam nyata? Sudah lumayan lama. Oh iya. Jadi itu sistemnya ada terus penggantinya Moyang ya? Iya. Jadi kalau yang di sini yang sudah lama ditarik lagi ke pusat, lalu diputus lagi yang baru Moyang ya? Iya. Iya. Karena sedang melakukan persiapan. Jadi mereka yang sudah sesepuh dipanggil ke sana. Iya, jadi dan kami yang masih baru yang diputus untuk menjaga di sini. Iya. Jadi semuanya itu seperti punya jaringan yang terhubung satu sama lain, Moyang ya. Iya, betul sekali. Tersusun sangat rapi dan ketat sekali, Moyang ya. Iya. Ini terima kasih Moyang sudah bersedia datang. Iya, sama-sama. Iya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya dan senantiasa berjuang Moyang ya. Saling mendoakan Moyang ya. Iya. Iya. Terima kasih Moyang ya. Iya, sama-sama. Ya, mungkin di lain waktu nanti akan datang lagi Moyang. Iya, tidak apa-apa. Ya. Selagi kalian berniat baik dan mendoakan yang di sini. Iya, Moyang. Bukan meminta yang aneh-aneh. Iya, Moyang. Dengan izin guru saya, Moyang Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana, semua yang di sini diangkat derajatnya.
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan dengan Islamnya. Kami ini izin pamit dulu Bu Yang ya. Iya. Mohon diri dulu Bu Yang ya. Iya Bu Yang, siap Bu Yang, terima kasih Bu Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.